hasil Ganjar daur ulang APK hari ini sudah mulai ditunjukkan di Kasebo Puri Gede, rumah dinas gubernur. Nah, mari kita lihat yang pertama. Ini kreatif, tempat untuk menanam sayuran. Ya. Karyanya menarik. Mari kita ke sini. Nah, kita mulai dari, ini apa ini? Tempat lampu. Tempat lampu yang cukup kreatif, komplit. Ya, bisa dilihat. Ya, menarik. Kita jalan lagi. Oh, ada juga yang membuat hiasan. Saya kira benar kan? Ternyata tidak. Dan ada yang bikin Doraemon. Ini hasil karya mengolah limbah. Terus kemudian beberapa karya yang dibuat mereka, ada kapal, vas bunga, keren. Ini maksudnya apa ya ini? Oh, tempat raket. Tempat raket yang bisa berfungsi dengan baik. Lalu ada tas besar. Terus kemudian, ini hiasan-hiasan, kap lampu. Ada juga ya ini. Kita lihat. Tas pinggang. Tas pinggang karya dari mereka. Ada tas apa ini? Multifungsi. Ini, dari Temanggung dia pesertanya. Lalu dompet-dompet kecil. Ada yang menarik. Ada tas pinggang lagi. Saya kira ini bisa multifungsi dari apa ya, kontainer-kontainer kecil yang dibuat. Dompet, tas, ini ada tas yang kira bisa dimanfaatkan buat anak-anak sekolah. Keren sih menurut saya ini. Ya. Kalau saya pakai gini kira-kira gimana? Ini tas yang menarik dari produk-produk mereka yang sebentar lagi kita akan tetapkan pemenangnya. Dan ada, ini tasnya lebih gede lagi. Oke. Ini tas ransel lebih gede lagi. Ada banyak wajah tokoh yang ada di sana. Hasil dari daur ulang APK. Terus, ada yang keren yang membuat kopi ya. Tak, saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Oke, lalu kita putar lagi. Ada banyak tas cangklong. Ini dari PKS. Ada juga dari beberapa partai. Ini maksudnya sarung bantal. Sarung bantal. Ada tas. Tas kecil. Yang ini saya kira buat belanja juga oke. Jadi buat ibu-ibu yang mau belanja bisa dibuka. Di dalamnya bisa dipakai, nggak perlu buang-buang plastik banyak-banyak ya. Dan tentu terakhir ada hiasan-hiasan yang dibuat. Dan saya mau tunjukkan kamu, ada produk alas kaki dari olahan. Bisa dibuka plus lemarinya. Slop, saya kira besok bisa dipakai buat acara-acara resmi. Merah putih menarik ya. Ada yang bikin sepatu, ada yang bikin sendal. Ini sendalnya menarik. Sendalnya menarik. Tapi kayaknya nggak dipakai, bisa kepleset. Inilah karya dari hasil Ganjar daur ulang APK dan sebentar lagi akan kita umumkan siapa tahu pemenangnya adalah kami. Makasih ya semuanya ya. Satu lagi karya yang menarik. Ini di luar dugaan. Apa? Bentuknya payung. Mari kita lihat. Saya akan coba memekrokkan payung. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ternyata cukup berat. Ini tuh diganjel. Mana ini ganjel? Kira-kira beginilah. Kita bisa berteduh di payung.
Keren-keren, Fer. Kreatif.